Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Ayu Jelita, nomor absen 10 dari kelas 12 MIPA 5. Baik, langsung saja. Saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif di Indonesia. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud politik luar negeri bebas aktif di Indonesia? Nah, jadi pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif di Indonesia yaitu upaya pencapaian kepentingan-kepentingan nasional melalui kebijakan yang berhubungan dengan negara lain pada masa awal kemerdekaan. Politik luar negeri digunakan pemerintah Indonesia untuk menegakkan kedaulatan melalui jalur diplomasi politik luar negeri Indonesia menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif dalam mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang dimana bebas berarti Indonesia tidak berpihak pada sisi manapun, dan Indonesia bebas memiliki kerjasama dengan pihak manapun selama kerjasama itu sesuai nilai-nilai luhur bangsa. Sementara itu, aktif berarti Indonesia tidak tinggal diam tanpa melakukan apapun, namun aktif dalam upaya mewujudkan ketertiban dunia. Dengan ikut serta dalam hubungan internasional, penerapan politik luar negeri bebas aktif pada masa Orde Baru bertolak belakang dengan politik bebas aktif masa reformasi pada masa Orde Baru. Selain itu, Presiden Soeharto berupaya menjadikan politik luar negeri Indonesia sebagai sarana mewujudkan stabilitas ekonomi. Dan politik luar negeri bebas aktif Indonesia memiliki beberapa tujuan, seperti mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan. Lalu memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat jika barang-barang itu tidak atau belum dapat dihasilkan sendiri. Selain itu, ada meningkatkan perdamaian nasional, karena hanya dengan kedamaian nasional atau kedamaian itu sendiri, Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Dan meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpan di dalam Pancasila, dasar dan falsafah negara kita. Nah, jadi jelas artinya bahwa tujuan bebas aktif ini adalah sikap paling menguntungkan yang ditunjukkan Indonesia kepada dunia luar. Bahwa perdamaian Indonesia semua dapat terwujud, semua tanggung jawab terhadap negaranya masing-masing dan bergaul secara damai. Nah, sedikit informasi. Pada masa reformasi politik luar negeri Indonesia mengalami perkembangan dimulai dari upaya pengembalian kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Basharuddin Yusuf Habibie hingga terlibat aktif dalam pergaulan internasional pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Politik luar negeri Indonesia dimulai dari awal kemerdekaan hingga sekarang mengalami dinamika seiring dengan berubahnya kepemimpinan nasional yang berbeda pemimpin, berbeda pula karakteristik dan fokus politik luar negeri yang diterapkannya. Nah, selanjutnya, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia terdiri dari berbagai masa, dimulai dari politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi liberal, politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi pada masa Orde Baru, dan politik luar negeri Indonesia pada masa reformasi. Yang kedua adalah politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia ditentukan oleh Presiden Soekarno. Pada masa ini, politik luar negeri Indonesia bersifat
high profile. Apa itu high profile? Yaitu sikap anti-imperialisme dan anti-kolonialisme yang sangat tegas dan cenderung konfrontatif. Dalam Manipul Wusdek, ditegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia bertujuan melenyapkan imperialisme dan mencapai dasar-dasar bagi perdamaian dunia yang kekal dan abadi. Tujuan itu harus dicapai dengan cara radikal dan revolusioner tanpa kompromi. Dengan Manipul Wusdek tersebut, Indonesia berupaya menghimpun kawan yang hendak dikonfrontasikan dengan musuh revolusi, yaitu kapitalisme dan kolonialisme. Dalam perkembangannya, Presiden Soekarno memperkenalkan doktrin politik baru yang membagi dunia menjadi dua blok, yaitu New Emerging Forces atau NEFO dan Old Established Forces atau OLDEFO. NEFO terdiri atas negara-negara berkembang dan negara sosialis yang dianggap progresif, termasuk negara-negara yang baru merdeka atau yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya. Adapun OLDEFO terdiri atas negara kolonialis, imperialis, dan dianggap sebagai penghambat bagi kemajuan bangsa-bangsa yang sedang berkembang. Konsep NEFO dan OLDEFO ini ditawarkan Presiden Soekarno pada konferensi Non-Blok 1 di Beauregard pada 1961. Presiden Soekarno menjelaskan NEFO harus berjuang melawan OLDEFO. Karena apa? Karena di antara keduanya tidak akan tercapai kesepakatan damai. Pada konferensi Non-Blok 2, Presiden Soekarno menjelaskan kesepakatan damai hanya dapat dicapai jika negara berkembang memiliki kekuatan yang sama dengan negara-negara imperialis. Oleh karena itu, untuk memperoleh kekuatan itu, negara-negara berkembang harus menjalin rasa setia kawan yang erat. Pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia makin condong ke negara-negara sosialis Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok. Ketika hubungan antara Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok memburuk, Indonesia berupaya mendekatkan diri ke Republik Rakyat Tiongkok dan negara-negara yang sehaluan dengan negara tirai bambu tersebut. Hubungan tersebut melahirkan poros Jakarta-Peking-Pyongyang dan faktor lain yang menyebabkan terbentuknya poros Jakarta-Peking-Pyongyang adalah konfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi tersebut menyebabkan Indonesia membutuhkan bantuan militer dan logistik mengingat Malaysia mendapatkan dukungan penuh dari Inggris. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan aliansi negara besar, yaitu Republik Rakyat Tiongkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Bintang Pratama dari 12 IPA 5 nomor absen 13. Di sini saya akan menjelaskan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal, politik luar negeri di Indonesia berkaitan erat dengan kabinet-kabinet yang menjalankan pemerintahan. Setiap kabinet yang berkuasa membawa politik luar negeri Indonesia ke arah berbeda. Perbedaan arah tersebut sering menimbulkan pertentangan dalam parlemen yang berujung pada jatuhnya kabinet itu sendiri. Jatuhnya kabinet pada masa demokrasi liberal terjadinya karena tidak ada batas atau kanan dan kiri yang jelas bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Pada masa pemerintahan kabinet Ali Sastro Ami Jojo I, pemerintahan mengubah kebijakan politik luar negerinya. Kabinet Ali Sastro Ami Jojo I meminta parlemen menetapkan sikap pasti antara tiga kemungkinan sikap politik luar negeri Indonesia. Ketiga kemungkinan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, kerjasama dengan negara dan menitik beratkan kerjasama dengan Amerika Serikat beserta segala konsekuensinya. Yang kedua, kerjasama dengan semua negara dan menitik beratkan pada kerjasama dengan Uni Soviet beserta segala konsekuensinya. Yang ketiga, kerjasama dengan semua negara dan menitik beratkan pada penyusunan kekuatan ketiga selain non-blok barat dan non-blok timur. Arah politik luar negeri kembali mengalami perubahan pada masa pemerintahan kabinet Burhanuddin Harahap. Pada masa itu, Burhanuddin Harahap berusaha menjalankan politik luar negeri bebas aktif.
dengan agak condong ke barat. Saat itu Indonesia menjalin hubungan baik dengan Australia, Amerika Serikat, Inggris, Singapura, dan Malaysia. Hubungan baik antara Indonesia dan negara-negara barat tersebut memberi dampak positif bagi bangsa Indonesia. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Zalfa Putri Melinda, nomor absen 21. Di sini saya akan membahas penerapan politik luar negeri bebas aktif pada masa Orde Baru. Penerapan politik luar negeri bebas aktif pada masa Orde Baru bertolak belakang dengan politik bebas aktif pada masa reformasi pada awal pemerintahan Orde Baru. Pemerintah berupaya memperbaiki hubungan dengan Malaysia. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Indonesia mengakui Malaysia sebagai negara berdaulat. Satu tahun kemudian, Indonesia dan Malaysia menjadi pemrakarsa terbentuknya Organisasi Kerjasama Regional di kawasan Asia Tenggara, yaitu ASEAN. Politik luar negeri yang diterapkan pemerintah Orde Baru berhasil meningkatkan posisi tawar Indonesia secara global. Kondisi tersebut dibuktikan dengan ditunjuknya Indonesia sebagai pertemuan Organisasi Kerjasama APEC dan Ketua Konferensi Tingkat Tinggi Nombok pada periode 1990-an. Selain itu, Indonesia tergabung dalam Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru tidak hanya membawa kebaikan. Pada 1970-an, politik luar negeri Indonesia justru menimbulkan permasalahan, yaitu kerusuhan pada 15 Januari 1974 atau peristiwa Malari dan ketegangan antara Indonesia-Australia. Perkenalkan, nama saya Stevia, nomor absen 30 dari kelas 12 MIPA 5. Pelaksanaan politik luar negeri di Indonesia pada masa reformasi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, masa pemerintahan B.J. Habibie. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie menerapkan kebebasan pers dan liberalisasi partai politik demi memulihkan kepercayaan dunia internasional terhadap pemerintahan Indonesia. Di masa itu, Indonesia sedang mengalami berbagai macam kerusakan yang terjadi pada masa jejak pendapat terhadap ingin lepasnya Timor-Timor dari Indonesia. Dengan upaya kerasnya, maka Indonesia dapat menarik simpati dari International Monetary Fund atau IMF dan Bank Dunia, sehingga Indonesia dapat mencairkan program bantuan dan mengatasi krisis ekonomi. Yang kedua, pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Pada masa itu, politik luar negeri yang diterapkan Indonesia adalah diplomasi persatuan. Kebiasaan tersebut berupa kunjungan perjalanan internasional Abdurrahman Wahid menuju lebih dari 80 negara untuk memperoleh dukungan internasional terhadap wilayah kedaulatan Indonesia yang sedang menghadapi masalah disintegrasi bangsa. Dan yang ketiga, pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, yang tercatat melakukan 6 kali pergi ke luar negeri untuk mengunjungi 27 negara. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan internasional dalam masalah disintegrasi bangsa dan kasus pelanggaran HAM terkait gerakan separatisme daerah. Dan yang keempat, pada masa Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, perannya dibilang cukup besar dalam mengembangkan politik luar negeri di Indonesia. Salah satunya adalah berhasil mengubah berbagai macam citra Indonesia dan menarik investasi asing dengan menjalin kerjasama dengan banyak negara. Sekian, terima kasih. Saya Nurmatu Maula, nomor absen 23. Di sini saya akan menjelaskan bagian keempat politik luar negeri Indonesia pada masa reformasi yang masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Periode pemerintahan Presiden Joko Widodo memberi warna baru bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Pemerintah Indonesia kembali berpartisipasi dalam momen-momen penting
internasional. Pada November 2014, Presiden Joko Widodo menghadiri KTT APEC di Beijing, Tiongkok. Pemerintah Indonesia bahkan kembali dipercaya menggelar hajatan tingkat internasional pada Mei 2015, yaitu peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika di Bandung. Pada 2018, Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada masa jabatan 2019-2020 setelah memperoleh 144 suara. Indonesia berhasil mengungguli Maladewa sebagai wakil dari kawasan Asia Pasifik. Lebih dari negara anggota PBB memberi kepercayaan kepada Indonesia untuk membangun jembatan perdamaian dan memajukan perdamaian dunia dengan cara-cara yang lebih diplomatis. Pemerintah Indonesia juga terlibat aktif dalam pergaulan internasional dengan memberikan tempat bagi pengungsi dari Rohingya. Indonesia juga menunjukkan ketegasan saat menolak rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada akhir 2017. Presiden Joko Widodo meminta negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam atau OKI mengambil langkah konkret untuk menyikapi rencana Presiden Donald Trump tersebut. Presiden Joko Widodo mewakili rakyat Indonesia menegaskan bahwa tetap menganggap Yerusalem sebagai bagian dari Palestina dan menyatakan Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Permasalahan terkait pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang muncul pada masa pemerintahan Joko Widodo berkaitan dengan eksekusi mati bagi terpidana kasus narkoba yang berasal dari luar negeri. Dalam hal ini, banyak negara dan organisasi internasional memberikan kritik dan penolakan terhadap eksekusi mati bagi terpidana kasus narkoba. Akan tetapi, pemerintah Indonesia 2021 tetap bersikap tegas dan tidak bergeming terhadap kritik dan penolakan tersebut. Selain upaya perdamaian dunia, pemerintah Indonesia melakukan diplomasi ekonomi dengan negara-negara di dunia. Indonesia berupaya meningkatkan hubungan dagang-dagangan sejumlah negara. Indonesia juga mendorong terbukanya pasar-pasar baru non-tradisional agar produk Indonesia dapat dirasakan manfaatnya bagi negara-negara lain. Pada periode pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin, pemerintah Indonesia terlibat aktif dalam pergaulan internasional. Sekian dari saya.